sebuah data retrospektif yang ada di Cina, pasien-pasien dirawat dari tahun 2014 2016, ternyata ini 32% kejadian malnutrisinya. Dan ini adalah data karakteristik. Ternyata kalau dilihat dari sini, banyak sekali yang berpengaruh terhadap malnutrisi tersebut. Sehingga perlu dilakukan CGA. Ini sudah di comprehensive geriatric assessment. Dan ternyata korelasi atau variabel-variabel yang berpengaruh, berkontribusi terhadap malnutrisi itu hampir semua. Depresi, semua ini BMI juga signifikan, ADL, ya kemudian nyeri, kemudian ya hampir semua dia signifikan berpengaruh terhadap lanjut usia. Sehingga kita akan berpikir, wah kalau begitu sangat kompleks masalahnya. Dan ini sudah dibuatkan, dicoba dianalisis kira-kira prediktor ya odds ratio-nya seberapa, mana yang paling besar, ini BMI yang paling besar hubungannya dan lain sebagainya ya. Ada cancer, penyakit ya, ada depresi, ini ada data. Dan sebenarnya kita mungkin di Indonesia akan butuh data seperti ini, lahan menjadi sangat terbuka untuk kita melakukan penelitian. Sebenarnya variabel mana sih yang paling berpengaruh terhadap gangguan nutrisi yang ada di rumah sakit. Kalau kita lihat dari sedemikian banyak tadi, maka sebenarnya bisa kita bedakan menjadi cukup menjadi dua saja, yaitu faktor risiko yang related dengan umur dan yang tidak related dengan usia. Ya, yang related dengan usia dan tidak related dengan usia. Ini yang tidak related itu biasanya ya karena penyakit yang ada. Dia menderita kanker, dia ada gagal organ, gagal jantung, ada gangguan respirasi, ada masalah saluran cerna, alkohol, infeksi, dan lain sebagainya. Ini yang related dengan umur, ini masalah psikologi, masalah oral, masalah menelan, masalah psikis, psikiatri, masalah demensia, kemudian penggunaan obat-obatan, kondisi akut, bisa karena infeksi, kemudian adanya restriksi diet yang terlalu berlebih, misalnya tidak boleh makan garam, bagaimana makan makanan itu menjadi enak, kemudian banyaknya batasan-batasan rendah purin dan lain sebagainya karena penyakit yang diderita. Ini adalah problem-problem yang related dengan umur juga di samping memang dengan penyakit. Jadi jika demikian, bagaimana kita melakukan pengkajian? Sepertinya itu begitu kompleksnya ya masalah gangguan nutrisi yang terjadi. Ada banyak faktor risiko, ada banyak hal yang berhubungan dengan gangguan nutrisi yang terjadi pada lanjut usia di rumah sakit tersebut. Sehingga untuk bisa menilai ini dengan baik, sebentar, kita harus melakukan pengkajian atau mendalami semua dengan sebaik mungkin. Yang pertama kita lihat, coba kita lihat dua gambar ini. Yang manakah yang malnutrisi? Apakah yang di kanan ataukah yang di kiri? Kita dengan serta-merta pasti akan menyebut yang kurus ini. Mohon maaf, kok kelewatan. Yang pasti yang ini yang akan kita langsung sebut. Padahal yang ini juga berpotensi besar terjadi malnutrisi walaupun badannya gemuk. Jadi tidak semata-mata kita hanya melihat performa dari bentuk badannya, tetapi bagaimana kondisi klinis, bagaimana riwayat, ada banyak hal yang harus kita lihat untuk menilai seseorang apakah malnutrisi apa tidak. Dan inilah barrier yang kita hadapi dalam bagaimana kita mengimplementasikan instrumen atau alat screening yang ada di rumah sakit atau melakukan screening. Biasanya kita merasa kurang waktu, stafnya sedikit, kemudian belum lagi masalah dianggap tidak terlalu penting, nutrisi tidak terlalu penting, kemudian kalaupun melakukan penapisan tidak tercatat dengan baik, kalaupun melakukan pencatatan hanya melakukan dengan berat badan saja, kemudian standar referensi juga, mana sih instrumen yang paling baik, validasinya gimana, itu belum banyak studi. Sehingga ini merupakan PR kita bersama untuk melakukan studi yang lebih baik. Nah, melihat begitu kompleksnya problem, berarti alat screening mana yang paling baik yang kita gunakan di rumah sakit? Ini beberapa alat screening yang baik yang menjadi karakteristik atau dipersyaratkan. Satu, penggunaannya mesti cepat, mudah, murah, dapat diterima dengan oleh pasien, diterima dalam setting rumah sakit, itu mudah dilakukan, perhitungannya tidak terlalu rumit,
Kemudian spesifik untuk populasi, misalnya untuk lanjut usia ada yang mana yang dipakai validitasnya sudah ada. Kemudian bahkan kalau bisa bahwa screening hasil screening yang kita lakukan tersebut dapat memprediksi luaran terkait dengan gangguan nutrisi tersebut. Dan ini sedang berkembang dan studi-studi sudah banyak dilakukan. Nanti saya sampaikan yang mana yang paling baik sebenarnya. Ini beberapa contoh screening yang sebenarnya sudah dilakukan. Kalau disingkat, bisa disingkat ABCD ya untuk mempermudah sebenarnya. Ada menggunakan antropometri, ada menggunakan biochemical, ada yang menggunakan clinical, ada yang menggunakan dietary evaluation method. Jadi antropometri itu berat badan, tinggi badan, BMI, lingkar lengan, lingkar apalagi lingkar leher, bahkan lingkar pinggang dan lain sebagainya. Biochemical ada periksa lab ya, ada periksa bisa memeriksa albumin, prealbumin, kemudian kalau clinical method ini secara klinis dilihat, kemudian kalau dietary itu kadang-kadang melakukan evaluasi atau menganamnesis asupan yang diberikan. Dan yang dari semua itu punya kelebihan dan kekurangan yang akhirnya ternyata yang dianggap paling baik itu saat ini adalah MNA, karena dia menggabungkan dari semua metode yang di atas tadi. Ini antropometri, ada kekurangan dan kelebihannya. Antropometri ya memang indikatornya kadang masing-masing negara berbeda-beda. Kemudian ini yang menarik sebenarnya menggunakan lingkar lengan, ini sangat mudah dan sekarang sepertinya menjadi isu yang menarik yang selalu diungkap di jurnal-jurnal karena memang ini bisa mengukur kehilangan massa otot dari lingkar lengan saja. Sedangkan BMI kadang-kadang dianggap masih problematik, perubahan komposisi karena akibat umur pada lanjut usia, karena dia makin bungkuk, kelihatannya BMI-nya bagus padahal sebenarnya tidak menunjukkan perbaikan karena dia tinggi badannya semakin menurun. Sehingga pada lanjut usia ini kadang-kadang juga akan sangat sulit diaplikasikan dan ada banyak hal yang akan menjadi permasalahan yang muncul. Begitu juga dengan ini, biomechanical ini, ya biochemical ini, ada albumin, transferrin, prealbumin, mana ya, manakah yang paling baik? Albumin mempunyai half-life yang dianggap terlalu panjang sehingga tidak bisa digunakan untuk monitoring. Prealbumin ini terlalu mahal, ini sebenarnya lebih baik. Jadi ada kelebihan dan kekurangan yang harus kita perhitungkan dalam melakukan memilih mana yang kita pakai untuk instrumen. Dan ini secara klinik, sebenarnya kondisi klinik itu pasien yang mengalami malnutrisi, kalau jelas itu sangat mudah, karena ada kuasior kor dan marasmus juga ada pada lanjut usia, itu jelas sekali bisa dilihat seperti gambar yang tadi. Tetapi yang sulit ini untuk tahu defisiensi mikronutrien ini akan kita sulit tahu, kecuali dari anamnesis yang jelas, kita dapatkan ada kecurigaan kekurangan asupan beberapa protein tersebut. Dan kondisi-kondisi secara fisikal yang mudah, kaseksia, masal atrofi, dan edema ini mungkin bisa mudah dilihat, ini bisa digunakan secara klinik. Dan jangan lupa mempertimbangkan kondisi-kondisi klinik seperti infeksi dan lain sebagainya. Sehingga dengan kelebihan dan kekurangan tadi, dipilihlah MNA. MNA ini cukup sederhana, walaupun pertanyaannya masih cukup banyak, ada 18 pertanyaan, tetapi di ini dianggap paling lengkap, paling baik, dengan sensitivitas dengan validitas yang cukup baik. Ya. Jadi nanti ini ada nilai totalnya, skor, di scoring dia, ada yang bersifat sebagai screening dulu di awal, kemudian habis itu baru dilakukan untuk assessment-nya ya, ada lembar assessment. Lembar screening kalau dia poin skornya kurang dari 11 berarti berisiko, baru masuk ke lembar assessment. Nanti nilai totalnya dijumlah dia, apakah jumlah antara screening dan nilai assessment semuanya keseluruhannya, kalau dia lebih dari 24 dianggap gizi baik, kalau kurang dari 17 dianggap malnutrisi. Sampai sekarang kita pilih MNA yang terbaik untuk lanjut usia. Nah, setelah melakukan screening, diagnosis, nah ada isu baru lagi dari ESPEN yang dikeluarkan tentang diagnosis malnutrisi. Dan ini juga cukup menarik karena di sini dia membagi malnutrisi ada bagian yang inflamasi apa non-inflamasi.
atau dia merupakan malnutrisi yang without disease. Ini juga pembagiannya cukup unik dan menarik. Dan definisi malnutrisi dan diagnosis malnutrisi itu ditegakkan dengan cara yang lebih sederhana, yaitu penurunan berat badan, ya, ada kriteria fenotif ditambah dengan ada etiologi. Jadi satu fenotif, satu etiologi sudah cukup untuk mendiagnosis malnutrisi. Fenotipnya apa saja? Ini yang dipakai satu berat badan, satu IMT, BMI masih dipakai, dan yang lagi satu yang baru adalah menggunakan massa otot yang rendah. Nah, ini yang menarik, massa otot ternyata sekarang sudah dipakai dan dianggap penting. Tetapi mengukur massa otot tidak mudah, itu sulit, apalagi kita di rumah sakit. Ini menjadi catatan kita bersama untuk melakukan riset supaya pemeriksaan BIA, pemeriksaan DEXA ini bisa digantikan dengan antropometri yang lebih sederhana dan relevansinya kuat untuk populasi kita. Ini akan menjadi informasi yang sangat menarik untuk kita teliti lebih jauh, karena informasi ini mudah, habis itu tinggal ada menggabungkan dengan kriteria etiologik, yaitu ada asupan yang rendah, ada inflamasi, ada penyakit tertentu, ini sudah dianggap sebagai malnutrisi. Jadi diagnosisnya sudah dipermudah. Sekarang kita masuk bagian terakhir, yaitu penata laksanaan. Ya, balik lagi, kita harus ingat bahwa lanjut usia itu punya karakteristik umur lebih dari 60 tahun dengan adanya organ dysfunction atau penurunan fungsi organ yang multiple, sehingga muncul multipatologik, penyakit menjadi kronik, menjadi mudah terjadi polifarmasi, ada kompleks antara psikososial problem akan terlibat di situ, dan gejalanya tidak khas, atypical, dan banyak sekali geriatric syndrome yang terlibat, menyebabkan kita, walaupun kita fokus tentang malnutrisi, tetapi kita tetap harus melakukan CGA. Elemen CGA ini harus tetap dikaji secara utuh seluruhnya, walaupun kita akan fokus pada gangguan nutrisi. Karena gangguan nutrisi adalah menjadi salah satu elemen dari CGA, tetapi gangguan nutrisi ini akan berhubungan dengan fungsional, akan berhubungan dengan psikologis, dan semua kondisi lainnya. Sehingga semuanya juga harus kita lakukan assessment, kita kaji semua dengan baik. Dan CGA itu bersifat paripurna, ya. Menyeluruh, baik aspek fisik ini selalu kami tekankan dan dilaksanakan secara terpadu antara dokter, petugas medik, ya, direncanakan semua sampai ke discharge planningnya dan bekerja secara interdisiplin. Jadi tidak ada sekat-sekat lagi ilmunya, kita saling mengisi, saling melengkapi, saling berdiskusi, dan semuanya digunakan untuk kepentingan pasien. Itulah yang harus dilakukan kalau ingin memberikan penata laksanaan yang baik pada usia lanjut kita. Dan setelah itu, kalau kita mengevaluasi klinik malnutrisi, maka ada banyak hal yang akan kita lihat. Kalau kita lihat yang tadi, ini hanya contoh saja. Kalau kita ingin fokus pada nutrisinya nanti, maka penyakitnya apa, kondisi mediknya apa, obat-obatannya apa. Ini ada beberapa obat yang berpotensi untuk menyebabkan dia mengalami penurunan nafsu makan, penggunaan digoxin, diuretik, kemudian konvulsan, kemudian laksantif, kemudian diet yang terlalu ketat, masalah fungsionalnya dia, imobilitasnya tidak bagus, kesehatan mulut, masalah kognitif, depresi, semua ini akan terlibat, ini yang harus kita evaluasi kalau kita menangani pasien di rumah sakit dengan baik. Dan ini adalah bagian skema yang menurut saya sangat menarik. Ternyata kalau kita sudah ketemu diagnosis tadi, maka kita harus bedakan apakah ini star pasien, sarcopenia, atau kaseksia. Ini menjadi hal yang unik untuk ini sebuah sudut pandang yang menurut saya menarik. Karena kalau star pasien berarti problemnya dia mengakses makanannya yang sulit. Tapi kalau sarcopenia ini problemnya di otot, kalau kaseksia ini memang problemnya secara umum dan ada unsur inflamasi. Karena tadi sempat juga dari ESPEN guideline menyampaikan apakah ini ada inflamasi apa enggak. Ya, semua ini baru diteruskan, ditindaklanjuti bagaimana tahapan belakangnya, bagaimana cara pemberian makanan, apa yang harus kita perhatikan berikutnya, ya. Dan saya ini mungkin sedikit saya menyampaikan ide sebenarnya dalam sebuah buku saya sempat buat dulu, bahwa dalam aging dan sarcopenia buku ini saya menyebutkan tentang adanya cycle geriatric malnutrition syndrome, di mana cycle ini akan berjalan semakin berat
kalau kita tidak memotongnya dari anoreksia, kaseksia, sarkopenia, frailty, dan fail to treat, bahkan akhirnya sampai kepada the end of life care, ya, sampai kepada kematian. Kalau kita, padahal kalau kita bisa mendeteksi ini dengan cepat, kita bisa mendeteksi ini dengan baik, melakukan intervensi segera, maka hal cycle yang akan memperberat ini bisa kita atasi dengan baik. Apa upaya untuk perbaikan asupan nutrisi tersebut? Sebenarnya sederhananya ini, yang terpenting itu adalah nutrisi dan satu, nomor dua ini yang saya paling senang. Nanti Dr. Nohoni akan menyampaikan tentang exercise. Saya sedikit akan menyinggung tentang nutrisi. Kalau obat yang di bawah-bawah ini hanya, ya menurut saya malah suplemen tambahan saja jika diperlukan. Mudah-mudahan tidak sampai kita memerlukan obat-obatan, tidak sampai memerlukan steroid, megacetrol, dan lain sebagainya. Ya. Dan kita betul-betul lakukan peningkatan asupan 75% setiap porsi makanan yang disajikan, jadi harus perlahan dan harus bertahap. Seperti apa sebenarnya? Yang pertama, kita akan menghitung energi intake dulu, kita kasih 30-40, habis itu protein, kemudian oral nutrition support yang kita berikan seperti apa, nanti jarulnya apa enteral, apa parenteral, nah itu yang bisa kita berikan metodenya. Strateginya bagaimana? Yang pertama kita hitung adalah energi. Energi kita hitung kalau ya sederhana 20-30, tadi kalau bisa sampai 40 ya itu jarang. Ini cukup kita pakai 20-30 aja. Dihitung aja berapa kebutuhan kalorinya. Setelah kita tahu kebutuhan kalori, yang kita tahu hitung pertama itu bukan karbohidrat, tapi protein. Pasiennya lihat, stable apa stres. Kalau stres, dinaikkan lagi. Kalau lanjut usia, rekomendasinya sekitar 1-1,2. Ini rekomendasi dari lanjut usia. Kalau ada stres, mungkin bisa ditingkatkan lagi. Habis itu baru kita menghitung lipid, baru kita menambahkan karbohidrat, baru kita melihat penyakit-penyakit apa yang ada. Kalau ada penyakit ini, kita turunkan karbohidratnya, kita naikkan lipidnya. Itu kurang lebih cara-cara perhitungan yang sederhana. Kemudian bagaimana cara memberikannya, kita utamakan adalah enteral nutrisi. Ya. Enteral nutrition pertama, apakah itu oral maupun pakai tub. Ini yang pertama. Jadi sepanjang usus itu bekerja, harus kita gunakan. Jangan terburu-buru langsung berpikir untuk memberikan parenteral. Ini sangat berbahaya. Ya. Studinya sudah menunjukkan bahwa enteral lebih baik. Kenapa demikian? Karena dengan pemberian enteral, maka struktur usus itu kita akan jaga fungsinya dengan baik. Imunnya akan, imun intestinal itu akan kita jaga dengan baik. Akan mencegah terjadinya bacterial translocation. Mencegah terjadinya sepsis, ya, dan sudah berententu ini akan kosnya pasti lebih murah dibandingkan dengan enteral. Nah, setelah itu kita berikan, ini adalah fase-fase dari pemberian nutritional treatment. Ada yang acute phase, ada yang transition phase, ada rehabilitative phase, ada yang consolidation. Akut itu maksudnya durasi pada saat dia masuk, awal dia mengalami kondisi akut, barang 1-4 hari, maka kita harus memberikan low protein, low fat, low salt, ya bahkan kalori mungkin juga tidak akan terlalu banyak. Kita concern untuk perbaikan kondisi atau menstabilkan, memaintain kondisi saja. Setelah itu baru ditingkatkan pada transition fasenya, baru kita tingkatkan protein, fatnya, itu kurang lebih durasinya 2 hari. Habis itu baru kita masuk pada fase rehabilitasi, memberikan makan dengan melihat target BMI-nya yang akan meningkat, baru masuk fase konsolidasi, final state, prepare persiapan untuk pulang, baru kita berpikir memberikan vitamin, buah, dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih sederhananya fase-fasenya seperti itu supaya kita tidak sampai terlalu terburu-buru. Apa yang kita monitoring? Sampai saat ini yang sederhana kita monitoring kalau kita memberikan nutrisi adalah yang pertama adalah berat badan. Berat badan kita monitor setiap minggu. Kemudian food intake-nya. Ini yang paling gampang. Food intake-nya berapa sih yang dia makan? Berapa ya asupan nutrisi dalam sehari? Paling tidak setiap 24 jam sebenarnya kita hitung kalorinya. Ini yang sering terjadi. Sering ada laporan habis-habis ternyata dihabiskan oleh keluarganya, bukan dihabiskan oleh pasien. Hati-hati, sehingga kita bisa salah dalam menghitung. Dan isu baru yang muncul ternyata evaluasi itu sekarang itu adalah masalah menjadi hal yang sangat penting, ya.
untuk dijadikan sebagai evaluasi dari efek nutrition therapy yang kita berikan di samping berat badan dan peningkatan daripada skor MNA. Jadi MNA sangat baik digunakan. Jangan lupa kita juga harus monitor cairan, elektrolit, blood glucose, kemudian fungsi hati, ginjal, karena ini adalah merupakan sering menjadi efek atau komplikasi pada saat kita memberikan terapi nutrisi, terutama terapi nutrisi parenteral. Ini ya, dimonitor lebih ketat lagi ya. Sehingga sebagai akhir rangkuman dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, memang usia lanjut sangat rentan terhadap malnutrisi, dan malnutrisi itu disebabkan oleh faktor yang baik related dengan penuaan maupun yang tidak related, sehingga memerlukan pengkajian yang sangat penting. Ada banyak pengkajian, baik antropometri, biomarker, clinical, baik dietary evaluation, tapi yang paling baik adalah menggunakan gabungan dari beberapa jenis instrumen tadi yang kita sebut dengan menggunakan MNA saat ini paling baik. Mungkin akan ada berkembang lagi banyak instrumen-instrumen lain yang digunakan untuk menilai nutrisi. Diagnosis malnutrisi itu ditegakkan cukup dengan satu fenotip dan satu etiologi, itu yang tadi saya sampaikan. Saat ini diagnosis penurunan berat badan, kemudian itu menjadi kemudian penurunan BMI, dan yang lagi satu adalah menggunakan penurunan massa otot ditambah dengan satu etiologi. Apapun penyakit yang ada, apakah ada inflamasi atau penyakit lain, itu sudah bisa digunakan sebagai diagnosis. Dan merencanakan nutrisi secara baik ya, dan monitoring secara berkala, dan evaluasi perbaikan, sekarang isu baru bisa dilihat dari massa dan fungsi otot, bisa dilihat dari berat badan, perbaikan skor MNA, dan perbaikan tentunya perbaikan kondisi klinik dan laboratorium. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Nuri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat dan menambah wawasannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih Dr. Surya, Dr. Suka Ariana. Dr. Suka, presentasinya tepat waktu, sangat jelas dan sangat menarik. Ya, baik. Kita lanjutkan kepada pembicara kedua. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan dari peserta webinar, silakan menulis di kolom chat. Pembicara kedua adalah guru saya, yaitu Dr. Siti Anisa Nohoni, spesialis fisioterapi dan rehab medik, fisik kedokteran dan rehab medik, konsultan, dengan judul aktivitas menunjang kebugaran tubuh pada pasien geriatri dengan malnutrisi. Jadi mungkin nanti kita lihat pasien malnutrisi, kadang-kadang kita lupa exercise seperti apa yang harus kita berikan. Karena kita ngelihat sudah lemah, sudah malnutrisi, jadi kita biarkan dia tertidur. Nah, ini mungkin yang akan disampaikan sangat baik, sehingga kita nanti bisa memberikan pelayanan terbaik bagi pasien kita. Silakan Dr. Siti Anisa Nohoni, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi medik. Silakan, Dok. Iya. Terima kasih banyak, Dr. Nuri. Saya minta tolong untuk IT yang menayangkan ya, di tempat saya ada masalah dengan komputernya, jadi mau masuk juga sulit ya. Silahkan, semua sudah bisa kelihatan ya, full screen-nya sudah ya. Suara saya terdengar atau hilang bagaimana? Jelas Dok, terdengar. Baik, Dr. Nuri, slide saya cukup banyak. Jadi kalau saya harus berhenti, ingatkan saya 5 menit sebelumnya ya Dok ya. Baik Dok, baik. Ya, terima kasih. Saya mendapat pertama tentu saya harus mengucapkan terima kasih bahwa mendapat undangan untuk bisa menyampaikan judul yang diminta seperti ini. Terima kasih kepada Perhimpi, terima kasih kepada Anita. Nah, aktivitas fisik untuk menunjang kebugaran tubuh pada pasien geriatri dengan malnutrisi. Nomor satu, saya harus bicara tentang aktivitas fisik agar supaya bugar. Kemudian, siapa yang bugar? Pasien geriatri. Jadi udah jelas kebayang bahwa itu orang usia lanjut yang malnutrisi. Nah, jadi ini seru banget. Kira-kira seperti itu ya. Baik, kita pelan-pelan kita lihat apa yang terjadi. Silakan Mas, bisa diklik next.
Ya, kalau kita lihat gambar ini ya, memang kita sudah memahami bahwa usia harapan hidup termasuk di Indonesia semakin meningkat sehingga nantinya tidak berbentuk piramida lagi tapi berbentuk botol, hampir seperti botol yang gemuk di mana usia lanjut begitu banyak, hampir sama jumlahnya dengan usia dewasa. Celakanya ya, rasio ketergantungan penduduk usia makin tinggi, jadi makin kemari pasien-pasien geriatri yang tergantung, yang tidak mandiri itu menjadi lebih banyak. Ini menjadi tantangan yang luar biasa. Berikutnya, nah kalau kita lihat ada 4 layer of aging, kita semua tahu dari mulai proses bahwa memang aktivitas fisik kita itu terganggu oleh karena memang ada masalah-masalah yang terkait dengan penurunan fisiologi dari struktur tubuh kita. Kemudian layer yang kedua mulailah datang itu penyakit macam-macam, termasuk juga di sini malnutrisi. Dan kemudian layer yang berikutnya adanya kerusakan sel yang tadinya selnya sehat menjadi sel yang tua. Dan kita sudah mengerti tentang hal itu dan juga ada juga mekanisme di mana monitoringnya itu juga tidak baik sehingga terjadilah masalah yang cukup banyak yang memperberat para usia lanjut. Berikutnya, nah next ya, dan kita lihat ada slope of aging. Nah kalau slope of aging ini kalau usia muda gembira senang-senang bisa beraktivitas, fungsi kita masih penuh bisa kita lakukan itu oke. Tetapi semakin panjang usia kita, muncullah si frailty sampai akhirnya yang terjadi adalah failure. Enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Apakah itu aspek fisik ataupun itu aspek psikis? Dan slope yang berikut yang harus kita perhatikan, ternyata dengan exercise, maka independensi seseorang itu bisa digeser pada semakin usia yang lebih lanjut. Tetapi semakin dia tidak melakukan aktivitas, maka independensi itu semakin gugur. Yang ada adalah dependen pada orang lain pada usia yang lebih dini. Kita sekarang lihat di bangsal kita, usia 60-an, sudah banyak yang mengalami di kondisi apapun penyakit yang mendasarinya. Dan ini merupakan hal tantangan yang luar biasa buat kita yang bergerak di bidang geriatri. Berikutnya, ya, next, ya, nah, Robert Salis, dia presiden dari ACSM, itu pernah mengatakan seperti ini, a patient activity level should be looked at as a vital sign. Ada lagi nih usulan tentang vital sign sesudah nyeri. Because it is one of the best indicators of a person's health and longevity. Cocok banget nih buat orang geriatri. Nah, oleh karena itu, aktivitas itu bukan merupakan sesuatu yang mewah sebenarnya, tetapi itu harus dipelihara agar supaya ada sepanjang kehidupan dari pasien. Berikutnya, nah sekarang kita bicara tentang bahasa yang gampang, yaitu tentang bugar atau fit. Bugar adalah kondisi tubuh di mana cadangan energi jantung dan paru, anggota gerak dan organ lainnya mampu melakukan aktivitas optimal untuk kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari. Gitu. Kalau orang rehab, itu nggak pernah bicara sehat, karena khususnya untuk yang usia lanjut. Kenapa? Sudah pasti orang usia lanjut itu ada disabilitasnya. Mulai kacamata lah, kurang dengar lah, seperti itu. Yang kita tawarkan ya, adalah mencapai tingkat kebugaran yang kita sebut sebagai kebugaran yang atau fit. Artinya apa? Artinya pasien kita bisa melakukan aktivitas yang biasa dikerjakan tanpa mengalami gangguan. Nah, begitu juga untuk pasien yang bukan tua. Pasien kami adalah pasien disable. Kalau definisi WHO, disabilitas, itu nggak sehat. Nah, di mana dong hak kebanggaan tentang kesehatan seseorang manakala dia disable atau manakala dia tua?
Oleh karena itu, bugar atau fit adalah sesuatu yang paling-paling nyaman untuk disampaikan dan paling-paling manusiawi. Itu menurut saya. Ya, berikutnya. Nah, kalau kita bicara next, kalau kita bicara tentang kebugaran itu, maka kita bicara tentang lifestyle, perubahan lifestyle, mulai dari sedentary menuju aktif. Di ATSM itu dikatakan ada fondasi fase satu, ya, contemplation, screening, motivasinya harus ada. Fase yang kedua adalah becoming aktif. Aktif mulai dari sejak diberitahu sampai dia aktif sendiri. Dan yang terakhir adalah staying aktif, tetap aktif, memaintain, memelihara aktivitas itu. Pada kenyataannya, kalau kita bicara exercise untuk bisa menjadi perilaku kita, di ATSM penelitian-penelitian menunjukkan minimum kita harus tertib melakukan program exercise itu 6 bulan. Setelah itu, kita akan merasa butuh. Kalau kita nggak aktif, kalau kita nggak lakukan exercise itu kayak kurang. Nah, apakah itu memungkinkan untuk kita lakukan? Harusnya memungkinkan di Indonesia, termasuk untuk usia lanjut, tetapi mungkin belum kita lakukan itu oleh karena belum menjadi prioritas. Nah, marilah kita juga berpikir, Bu, sebaiknya kita jadikan ini sebagai sesuatu prioritas. Berikutnya, nah, next. Ya, exercise dan kesehatan. Kita baca semua, regular exercise is the only way to get in shape. Regular exercise, bla 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 bla, semuanya positif, termasuk sex life, termasuk kita fun, leisure, termasuk di situ. Oleh karena itu, regular exercise menjadi bagian yang sangat-sangat dianjurkan. Berikut, selanjutnya. Nah, kalau kita, next. Ya, bagaimana kita menjadi seorang being a regular exerciser? Being a regular exerciser is like being on a never-ending journey. Kayak kita menikmati hidup kita sampai akhir hayat dan olahraga menjadi bagian itu. Ini yang ngomong si Anissa Nuhoni udah kayak begitu belum. Belum. Sementara ini menjadi bagian yang harusnya saya juga harus melakukan. Sebagian ya dalam kategori yang mungkin belum cukup, tetapi dilakukan. Nah, mari kita mulai sama-sama. Ya kan? Berikutnya, silakan. Next. Ya. Nah, bagaimana kita mengukur fitness kita? Ada tiga yang harus dilakukan secara lengkap. Functional, health-related, dan performance. Tampilannya, performance itu ya. Jadi, nah, semuanya mengandung tiga komponen yang sama. Cardiorespiratory fitness, musculoskeletal fitness, dan body composition. Tadi dokter saya sudah menyampaikan hal itu tentang body composition. Tentang health related, tiga-tiga komponen ini juga. Tentang performance, tiga-tiga komponen ini juga ada. Tapi kalau kita bilang, bicarakan tentang fungsional, maka di situ harus ada balance dan gait, harus ada flexibility, motor, agility, lincah, dan melakukan gerakan-gerakan motorik. Sementara kalau untuk performance, tentu dia ada speed, kecepatannya, dan lincah untuk dalam kecepatan yang tertentu bisa melakukan sambil melakukan sesuatu misalnya. Dan powernya, kekuatannya. Nah, jadi ini apa saja yang bisa kita lakukan dan tes apa yang bisa memenuhi tiga komponen ini, mari kita lihat pada slide berikutnya. Next. Mas yang bantu saya mesti dengar-dengar saya ya, next, next gitu ya. Nah, ini ada beberapa tes yang sudah kita kenal. Ada 6-minute walking test, kita tentu tahu. Dan ini untuk yang mana nih? Untuk kardiorespirasi, artinya untuk apanya? Untuk endurance-nya. Kemudian 2-minute step, hampir mirip ya, tetapi untuk seseorang yang mungkin tidak belum saatnya, belum bisa, belum balance, belum stabil untuk melakukan 6-minute walking test, maka kita pilih yang 2-minute steps. Berapa step dalam 2 menit dia bisa lakukan. Dan ada chair stand ini untuk menilai kekuatan anggota gerak bawah.
Kalau untuk upper body strength itu anchor. Lalu ada untuk flexibility itu chair sit and reach ya. Nah, ini semuanya disebut sebagai senior senior fit test. Ini semuanya memang sudah baku dan kita juga sudah pakai ya. Jadi bukan sesuatu barang yang baru, hanya saja memang makan waktu untuk melakukannya. Slide berikutnya dan slide berikutnya. Pada slide berikutnya dan slide berikutnya kita akan melihat nilai-nilai normal pada semua tes itu tadi, baik pada perempuan ataupun pada laki-laki. Saya rasa kita bisa lihat ini di ACSM sehingga tidak saya jelaskan satu persatu. Berikutnya. Nah, kalau ya berikutnya, berikutnya lagi. Iya, presence of geriatric syndrome. Ini oke, biar aja di sini. Tadi di situ geriatric syndrome kita sudah tahu kan banyak banget ya, mulai dari incontinensia, osteoporosis, hipotensi, macam-macam semuanya itu adalah bagian yang kita lihat. Dan itulah pasien yang ada pada keseharian kita. Pada satu orang bisa terjadi bermacam-macam symptoms yang terkait dengan usiaannya itu. Nah, dari aspek rehabilitasi, kita mau ngapain? Jangan lihat kekurangannya, lihat potensinya. Baik itu potensi dari aspek kognitif, fisik, psikologi, psychological, social. Tapi khas untuk orang Indonesia dan orang Asia, kultural dan spiritual harus masuk. Kenapa kognitif yang nomor satu? Program rehab, proses rehab adalah proses mengajar kembali, proses edukasi. Sehingga kita harus mengukur kemampuan kognitif dari pasien kita. Sehingga kita bisa memulai sesuai dengan kemampuan kognisi pasien kita. Nah, dengan demikian kita bisa menyesuaikan, kita tidak frustrasi, keluarga tidak frustrasi, pasien kita tidak frustrasi. Karena kita mengikuti sesuai dengan kemampuannya. Berikutnya, nah pada melakukan assessment dari rehabilitasi potensial ini, maka kita juga melakukan dari aspek fisik, fungsi, mental, sosial, environment, semuanya. Dan ini semuanya komponen ada dalam CGA, Comprehensive Geriatric Assessment. Di dalam physical assessment, di situ pun ada nutritional status. Jadi dengan lain perkataan, ini sudah komplit. Kalau saat kita melakukan CGA, maka masalah gangguan nutrisi, malnutrisi itu sudah menjadi bagian yang kita assess. Berikutnya, nah berikutnya, ya, nah ada faktor-faktor yang akan mengganggu atau mempengaruhi keberhasilan dari program ini. Tadi saya sudah sebut masalah kognisi, atau mungkin pasien kita sudah pernah mempunyai disabilitas sebelumnya, atau pasien kita tidak punya motivasi, atau pasien kita itu sudah pernah direhabilitasi untuk masalah lain dan ini datang masalah baru, atau pasien kita dalam kondisi terminal. Dalam kondisi terminal, goal terbalik dari rehabilitasi harus kita pikirkan. Mungkin bukan goal untuk mencapai aktivitas fungsional yang optimum, tetapi goal kita adalah sisa hidupnya tetap berkualitas dan kalau dia wafat, wafat yang bermartabat dalam ilmu iman husnul khotimah. Jadi semua ini kondisi yang ada harus kita perhitungkan dengan baik karena kita ingin membuat sesuatu yang berhasil sesuai dengan kondisi pasien dengan proses rehabilitasi yang baik. Berikutnya, next. Di sini yang berikutnya ini adalah masalah-masalah yang memang rehabnya harus ditunda. Kalau kita lihat faktor yang rehabnya harus ditunda, nggak ada tuh malnutrisi. Jadi, kalau pasiennya itu malnutrisi, rehab tetap harus jalan. Tetap harus kita lakukan program peningkatan kemampuan aktivitas pasien. Ya, berikutnya. Nah, next. Nah, saya akan agak lama di sini, di slide ini, karena ini adalah inti yang ingin saya bicarakan. Jadi, Dr. Nuri, nanti kalau waktunya tinggal dikit atau apa-apa, saya nggak punya utang, karena sebenarnya inti yang ingin saya sampaikan itu ada di slide ini. Nah,
hierarchy of physical function, aktivitas fisik. Hierarkinya seperti ini. Apakah ini barang baru? Enggak. Apakah ini spesial hanya untuk rehab? Dominan iya, tetapi yang lain juga harus tahu. Karena ini ada di textbook Comprehensive Geriatric Assessment. Sudah datang dia. Paling tinggi yang harus kita capai adalah role function dari pasien kita. Dia akan mampu kembali ke role-nya peran semula. Apakah itu mungkin? Baiknya kita mulai dari bawah. Ada yang namanya basic component, coordination line motor, balance, strength, flexibility, dan endurance. Basic ini harusnya baik pada pasien kita. Tapi kalau pasien tersebut tidak bisa mencapai, maka kita harus tegang aja. Bisanya seberapa? Bisanya seberapa? Dan apa yang harus kita inputkan? Nah, kalau kita bicara koordinasi, koordinasi adanya di pusat. Tetapi untuk melakukan koordinasi dengan baik, kita butuh otot, kita butuh sendi, kita butuh tulang. Kalau balance, balance itu juga banyak komponennya. Lagi-lagi otot akan mengendalikan keseimbangan itu. Kekuatan atau strength, apakah itu strength dari otot, strength dari ligamen, ataupun strength dari tulang. Kembali lagi si otot. Flexibility, kembali lagi otot yang bertugas. Endurance, kembali lagi otot. Karena endurance itu bicara tentang kardiopulmonal. Kardiopulmonal distimulasi oleh gerak otot-otot besar yang ada di tubuh kita. Kalau kita bicara tentang otot, dan tadi dibicarakan oleh dokter Suka bahwa si otot ini kalau makannya kurang, malnutrisi, terjadilah si sarcopenia, terjadilah frailty. Jadi mau nggak mau, exercise dan kecukupan nutrisi merupakan pasangan duit tunggal yang tidak dipisahkan. Ya, ini yang saya maksud dengan cocok dengan judul yang diberikan kepada saya. Nah, kalau sudah kita akan masuk ke kelas fungsional yang berikutnya adalah integrasi level 1. Apakah pasien bisa berbaring, miring kiri, miring kanan, miring tidur ke duduk, duduk ke berdiri balik lagi ke duduk, berdiri pegangan, merambat, jalan keliling tempat tidurnya. Kalau itu sudah bisa, maka spesifik movement adalah bagian yang harus kita capai pada level 1. Bisa kita sebut ini sebagai goal jangka pendek. Dan yang berikutnya adalah berikutnya pasien bisa melakukan activity daily living. Kapan pasien bisa melakukan sebagian dari AGL kalau dia dalam kondisi akut atau subakut dan menuju perbaikan? Dudukkan pasien. Begitu pasien duduk, Merkel Index itu nilainya akan sut-sut-sut naik kalau kita ajarkan. Ya, dan yang terakhir adalah role function. Nah, jadi dengan demikian, melalui hierarchy of physical function, baru dari aspek fisik. Di dalam pikiran kita sudah ada pola. Kita mau kerjain apa agar supaya pasien kita yang malnutrisi ini bisa melakukan aktivitas fisik. Tentu saja malnutrisi yang mesti diperesin. Diagnosis dari mana? Serahin aja kepada dokter Suka. Gitu. Di terapinya dari mana? Silakan dokter Suka kasih. Yang penting pasien kita nutrisinya terpenuhi. Kita bersama-sama melakukan program exercise. Oke, untuk sementara utang saya selesai. Mari kita lanjutkan. Kita cepat aja, Mas. Klik, klik, klik. Silakan. Ya, ini ada. Enggak segitu cepatnya aku, Pak. Mundur lagi, please. Tadi yang cantik itu mundur. Slide. Ya, tadi saya gambarkan. Please. Nah, saya gambarkan ini yang muda-muda yang kita lihat. Jangan yang nenek-nenek pakai-pakai. Yang lihat saya aja yang nenek-nenek udah cukup, ya kan? Nah, di sini kita lihat komposisi tulang. Posturnya bagus. Ototnya masih kencang. Tegak semuanya. Ya, kontur dari postur ini, vertebranya, lordosisnya, kifosisnya, semuanya baik sesuai dengan garis gravitasi yang ada. Berikutnya, slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat ini gambarannya,
dari hierarki of physical function di dalam gradasi. Pasien kita dari mana? Kalau pasiennya ada di paling bawah disabilitas, maka kita harus tingkatkan agar supaya dia okay, physically dependent, iya, tetapi dia bisa melakukan walaupun ditolong sedikit. Kemudian nanti kita naikkan lagi, physically frail, okay, dia frail, tetapi dia sudah mulai independent. Dan seterusnya, tentu yang kita inginkan adalah physically independent dan pasien kita ini fit. Ya, begitu. Baik, selanjutnya. Klik. Mas? Kenapa ya? Halo, Dokter Nuri, ini nggak bisa jalan, ininya sudah berubah belum di situ? Masih yang hierarki tadi. No. Ada masalah apa, Mas, di IT? Mas Andi. Kenapa ya? Bentar ya, Dok. Nanti saya ngobongin panitia dulu ya, Dok. Bentar, Dokter Mohoni, masalah koneksi kata dari panitia. Ya, ilah, aku percaya pada panitia. Bentar. Khawatir. Mohon maaf semuanya ya. Waktunya ditambah, Dok. Sambil menunggu ya, mungkin nanti tadi kelanjutan dari apa yang saya gambarkan tadi, gradasi mulai dari disabilitas sampai pasien kita itu fit, di slide saya ada contoh-contoh ya. Jadi berdasarkan body apa namanya, berdasarkan basic komponen dari aspek fisik itu, maka aktivitasnya bisa apa saja, kemudian role fungsinya bisa apa saja. Nah, itu saya rasa slide ini akan dibagikan kan ya, benar nggak? Saya tidak keberatan slide ini dibagikan. Nah, kemudian di situ juga saya akan memperlihatkan tentang center of gravity, bahwa ada garis-garis kesegarisan yang sesuai dengan center of gravity. Sebaiknya kita dalam posisi duduk, berdiri, ataupun kita berbaring, maka kesegarisan itu yang menunjukkan postur kita yang terbaik itu harus dituruti. Kenapa? Karena disitulah kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang itu seimbang tubuh kita. Sehingga dengan demikian kita bisa menjaga postur. Postur dari tubuh kita itu adalah sesuatu yang paling-paling penting kita memperhatikan tentang postur dan mempertahankan tentang postur itu. Gara-gara si postur itu tidak terpelihara dengan baik, maka yang paling memberikan respons itu sebenarnya adalah otot. Apa respons dari otot itu? Responsnya adalah dia berkontraksi. Otot adalah organ tubuh kita yang pertama kali merespon apabila postur kita nggak benar. Nah, padahal postur itu pada waktu kita tiduran, pada waktu kita duduk, pada waktu kita berdiri, itu memegang peran. Nanti misalnya pasien dengan disfagia, malnutrisi karena disfagia, nomor satu yang akan disentuh oleh orang-orang rehab untuk memperbaikinya adalah pasien itu harus mampu untuk duduk. Nah, dengan duduk yang benar, postur lehernya, postur kepalanya, siap untuk latihan menelan, itu menjadi bagian yang harus kita perhatikan. Mas, slide nomor. Mas, masih slide.
nomor 28, Mas. Langsung ke slide nomor 28. Ya udah, aku langsung ngomong aja ya. Nah, ada semuanya itu juga sangat tergantung dari kondisi usia kita dan apa yang kita kerjakan dan juga penyakit yang ada pada kita. Nah, ada satu hal, apakah bisa langsung ke nomor 30? Kelihatannya bermasalah ya? Di situ moncong, di sini moncong. Dokter Nuri, saya minta izin saya bicara aja ya. Boleh nggak, Dok? Silakan, Dok. Ya, saya bicara. Itu ya sudah, tapi kita belum kelihatan slide-nya, Dok. Sudah diarahkan ke 28 katanya. Tapi di situ. Sekarang udah nomor 30. Oke. Sekarang sudah slide 30 ya. Oke. Ya, Dok. Nanti dicoba diulang lagi, Dok. Silakan saja, Dok. Lebih enak dengar cerita juga, Dok. Ya, kayak nenek-nenek cerita aja ya. Cerita pada cucu dan anak ya. Oke. Okay. Nah, sebenarnya apakah otak kita mau istirahat? Sementara kalau kita berdiri, itu otot nggak istirahat. Otot temporal juga berkontraksi agar mulut kita nggak mangap, kan? Ya. Kemudian supraspinatus juga bekerja, otot perut juga bekerja, hormasel juga bekerja, otot-otot gerigal juga bekerja agar kita nggak jatuh ke belakang atau ke samping. Jadi dengan lain perkataan, kita harus sayang pada otot kita karena dia kerja terus untuk ini slide nomor berapa nih? Dua ya. Ya udah biar aja mantul situ Mas Satya tuh sampai. Oke, okay, good ya. Yeah. Nah, jadi oleh karena itu otot itu harus disayang dengan apa? Otot itu harus tetap kuat. Otot itu panjang istirahatnya harus tetap juga sehingga tidak akan terjadi apa yang disebut dengan muscle syndromes ya. Boleh. Yang tadi Mas, benar, muscle syndrome. Karena muscle syndrome itu justru terjadinya oleh karena postur kita yang nggak benar, antara lain common posture syndrome, myofascial pain syndrome, fibromyalgia syndrome. Oke, ini berbeda. Dan jadi sayangilah otot Anda seperti Anda menyayangi dokter yang meriksa otot. Gitu kira-kira ya. Slide berikutnya. Nah, yang slide berikutnya ini kita harus memahami bahwa otot kita itu ada postural muscles dan ada fascic muscles. Silakan dihafal. Kalau postural muscles itu prone to tightness, dia cepat kentang. Oleh karena itu stretching, range of motion exercise, flexibility exercise menjadi bagian yang penting. Sementara untuk fascic muscle, prone to weakness. Nah, ini cenderung untuk lemah. Oleh karena itu, jangan lupa bahwa kita harus melakukan strengthening exercise pada otot-otot ini. Ya, yang mana yang harus dilakukan biar dokter rehab yang ngurus, melihat dan mengajarkan melalui fisioterapis atau diajarkan langsung kepada pasien kita. Nah, otot dan silakan Mas. Otot, tulang itu soft tissue itu punya keterbatasan untuk melakukan exercise apa peregangan ataupun pengkerutan ya. Jadi beyond this elastic limits the tissue break down or fail to compensate. Nah, ayo kita lihat slide berikutnya. Ya, ini tadi saya sudah sebut slide berikutnya. Satu poin lagi adalah sensori motor. Nah, ini penting sekali. Itulah sebabnya secepatnya pasien kita didudukkan kalau sudah stabil, kalau belum bisa berdiri dengan tilting table diberdirikan agar supaya sensorinya itu terangsang dan kontak sensori motor akan memelihara semua fungsi dari muskuloskeletal pada pasien kita. Yang slide berikutnya adalah tentang skeletal muscles. Slide berikutnya. Nah, skeletal muscles ini kita kenal ada aktin, miosin yang saling berkerut ya, dan menimbulkan kontraksi dari otot. Dan kontraksi itu sifatnya bisa isotonik, bisa isometrik, tergantung kita akan memilih
pelatihan apa yang diberikan pada pasien kita. Umumnya kita memilih isotonik pada orang usia lanjut, bukan isometrik. Khawatir kalau untuk anggota gerak atas akan terjadi hipertensi oleh karena isometrik itu tadi. Slide berikutnya. Di sini kita bisa melihat dadanya yang muda dan yang tua. Sisi yang kiri 24 tahun 76 kg itu fat free mass-nya 37 kg. Padahal pada yang 66 tahun 81 kg beratnya, fat-nya itu lebih banyak daripada muscles-nya. Jadi jangan sampai berlarut-larut seperti ini. Oleh karena itu dari sejak muda pasien kita harus mulai berlatih tentang penguatan otot. Berikutnya, ya kita bisa melihat semasa muda dan terjadilah pengecilan otot, serabut-serabutnya juga berkurang, dan ini yang kita sering sebut sebagai sarkopenia. Ya, slide berikutnya lanjut. Lanjut, Mas. Oke, selanjutnya. Orang bila atau lemah. Begini pola jalannya. Extensor hip tidak bisa mengerjakan oleh karena gluteus maximusnya lemah, maka yang terjadi adalah badannya yang diekstensikan. Energi expenditure-nya luar biasa besar. Ya, dan pasien kita apalagi yang malnutrisi itu tidak mungkin melakukan hal ini. Berikutnya adalah bila gluteus medius lemah. Slide. Nah, gluteus medius ini paling sering lemah, padahal pada orang usia lanjut, strategi keseimbangan pada otot-otot panggul. Oleh karena itu, gluteus maximus dan gluteus medius haruslah kuat. Ya, ini juga energy expenditure-nya luar biasa. Yang berikutnya adalah gambar berikutnya, next. Kalau hamstring-nya yang lemah, hamstring itu sering tight, tapi dia juga sering lemah. Yang terjadi adalah peregangan luar biasa pada hamstring, jadi endorekurvatum dan sudah meregang dibebani lagi dengan berat. Ya. Oke, nah yang berikutnya juga adalah quadriceps femoris. Next, quadriceps femoris juga sering kita lihat pasien-pasien kita yang berbaring, yang malnutrisi itu kempot sekali pahanya. Karena quadriceps femorisnya atrofi. Dan kalau dia berjalan, maka sulit sekali untuk meluruskan dan menanggat tubuh pada lututnya. Dan yang berikutnya, gambar berikutnya adalah banyak pada pasien stroke, di mana ankle dorsiflexornya itu yang lemah. Sehingga dengan demikian, dia melakukan aktivitas dengan circumduction, putar, atau dia angkat tinggi-tinggi lututnya. Tentu saja energy expenditure-nya menjadi luar biasa besar. Yang berikutnya, slide berikutnya adalah tentang malnutrisi. Saya slide berikutnya lagi, saya tidak ulang. Ya, berikutnya juga saya tidak ulang karena sudah disampaikan oleh Dr. Suka. Tetapi ada poin satu tentang assessment. Tadi Dr. Suka juga sudah menyampaikan. Yang saya akan permasalahkan adalah assessment tentang disfagia. Karena disfagia ini kental sekali dengan masalah rehab yang harus kita programkan pada pasien. Ya, berikutnya. Ini tadi sudah disampaikan siapa saja, pasien apa saja yang mengalami malnutrisi. Dan slide yang berikutnya adalah disfagia. Banyak terjadi pada pasien Alzheimer, cardiothoracic surgery, cognitive decline, ya, dan ini tentu harus kita waspadai oleh karena disfagia itu harusnya, next slide, bisa diperbaiki. Dan kita harus lihat reversible causes of malnutrition, yang mana yang sebenarnya bisa reversible. Ya, ini disebut bahwa kalau kependekannya adalah meal on wheels, M-A-L-S-O-N, nah, B-H, dan seterusnya. Di sini kita bisa melihat bahwa ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita perbaiki dan nutrisi yang dibutuhkan itu menjadi terpenuhi. Jadi kita jangan lari dulu
dari potensi yang ada pada pasien kita yang masih bisa kita perbaiki ya, sebelum kita angkat tangan karena malnutrisinya tidak bisa diperbaiki. Ada, yaitu medikasi, medication, emosi, anoreksia, late life paranoia, swallowing disorder, kita harus assess, oral and dental disease, nggak punya duit buat beli makanan, kasihlah sedekah, gitu kan? Wondering, hyperthyroidism atau hyperparathyroidism, entry problems, eating problems, dan selanjutnya. Ya, tentu saja ini harus kita assess dengan baik. Dan berikutnya, pada pasien dengan disfagia, maka slide berikutnya, mau rehabilitasi approach itu harus harus terintegrasi dan prinsip neuroplasticity ini menjadi bagian yang kita anut ya. Use it or lose it. Use it and improve it. And repetition, intensity, and saliency matter ya. Dan jadi fokus yang mana yang ada masalah untuk disfagianya. Itu yang kita latih. Dan pelatihan ini juga sifatnya komprehensif, jangan bicara besok sembuh, enggak. Ya, karena akan berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Oleh karena itu komunikasi dengan pasien menjadi hal yang luar biasa pentingnya. Dan yang berikutnya, slide berikutnya, saya hanya ingin menambahkan saja kebutuhan protein. Kalau pasien-pasien kita ini memang protein yang menjadi poin yang harus diberikan. Di sini ada panduannya, apakah pasien itu acute and chronic disease, ataukah pasien itu severe disease dan sudah mengalami malnutrisi. Dan yang berikutnya adalah contoh-contoh makanan yang bisa dipilih, yang mana yang akan diberikan pada pasien kita. Yang berikutnya adalah tiga jurnal yang ada di tahun 2018, 2019, 2013. Berikutnya, ketiganya menunjukkan bahwa secara ringkas ternyata pemberian exercise bersama dengan perbaikan nutrisi dilakukan pada pasien rawat rumah dengan home care dengan exercise yang sifatnya resistance exercise atau strengthening exercise itu memberikan dampak perubahan yang pre-frail menjadi sehat kembali, yang frail juga menjadi pre-frail. Itu satu. Yang berikutnya ada lagi satu penelitian di Austria di mana diberi pendamping. Pendamping untuk orang-orang yang frail dan malnutrisi dan performance-nya jatuh, buruk, tapi diberi pendamping. Pendamping ini melakukan hal yang sama untuk exercise dan juga nutrisi yang baik sama-sama, sangat tergantung dari kebutuhan pasien yang malnuris ini. Ternyata banyak tolok-tolok ukur yang terkait dengan aktivitas fungsional itu meningkat. Dan di situ dikatakan, sekalipun yang memberikan program itu bukan profesional, bukan fisioterapis, bukan nurse, bukan dokter, tetapi non-profesional yang diberi edukasi yang betul dan melakukan program, penelitian ini memakan waktu 1,5 tahun, programnya itu untuk follow up, ternyata hasilnya tidak beda dengan yang memberikan itu adalah para profesional. Yang berikutnya adalah juga pemberian latihan di rumah, dan ternyata malnutrisi itu merupakan komponen independen yang menggagalkan program penguatan otot sehingga pasien tidak bisa melakukan aktivitas fungsionalnya secara optimal. Tiga jurnal ini menjelaskan bahwa memang ini sejoli antara exercise dengan kondisi malnutrisi. Di sisi lain, penelitian dilakukan tahun 2019 di masa-masa pandemi saya rasa dan juga dilakukan dengan virtual exercise secara virtual memberikan hasil yang baik. Oleh karena itu, sekarang kita harus terbuka pikiran kita membuat program sampai itu di rumah dan rujukan hulu ke hilir, hilir ke hulu
haruslah ditata dengan baik sehingga pasien geriatri itu tidak lepas dari perawatan dan pengawasan kita. Dan per messages yang ingin saya sampaikan, saya sadur dari apa yang saya ceritakan di depan, a patient activity level should be looked as a vital sign because it is one of the best indicators of a person's health longevity. Berikutnya, being a regular exerciser is like being on a never-ending journey. Dan yang berikutnya, the design home-based exercise and nutrition interventions can help pre-frail or frail older adults to improve their frailty score and physical performance. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf waktunya molor sekali dan mohon maaf oleh karena kayaknya tadi cara penyampaian saya kurang lancar. Mohon maaf sekali. Terima kasih Dokter Nuri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Nohoni, presentasi yang sangat menarik sekali Dok. Bisa mendengarkan lebih lama juga nggak apa-apa nih Dok. Iya, sangat menarik sekali Dok. Dan kita tahu sekali berarti banyak yang Dok eksersis mesti harus dilakukan untuk pasien lansia. Ini sudah ada 3 pertanyaan Dok, mungkin kepada Dokter Suka yang duluan. Yaitu dari Dr. Pita dari Jogja, ingin bertanya bagaimana tips dan trik dari pengalaman dokter untuk meningkatkan nafsu makan pada lansia yang memang sudah kita tahu bahwa lansia itu sudah hilang gigi geligi, rasa pengecapan, seperti itu. Bagaimana kita mencapai target kalorinya, Dok, seperti itu. Silakan Dr. Suka. Baik, terima kasih. Pertanyaannya menarik ya, Dr. Pita dari Jogja. Ya, balik lagi Dokter Pita, kalau kita melihat pasien dengan penurunan nafsu makan, maka kita harus mencari penyebabnya dulu. Kita lihat variabel atau faktor-faktor apa yang related dengan usia, mana yang tidak related, artinya penyakitnya apa. Kalau tadi kan gigi geliginya, pengecapnya menurun, apa benar karena itu saja. Jangan-jangan ada infeksi, karena itu paling sering terjadi. Gejala awal yang paling banyak yang saya temukan, artinya yang pengalaman kita sebagai geriatrician, itu penurunan nafsu makan pasti dikeluhkan. 3 hari ini bapak saya keluhan nafsu makan yang menurun, ternyata ada infeksi saluran nafas, ada infeksi saluran kencing. Gejala awalnya itu paling sering adalah penurunan nafsu makan, karena adanya inflamasi yang menyebabkan penurunan nafsu makan. Nah, kalau memang semua itu tidak ada, jadi tidak ada faktor-faktor penyakit, tidak ada memang betul hanya gigi geligi dan rasa kecap, maka tentu ini harus kerjasama dengan modifikasi dari gizi, dietitian, ya, bagaimana memodifikasi makanannya, dan menanyakan lagi tentang selera-selera yang nengi oleh pasien, karena sifatnya sangat individual. Kalau di luar itu banyak, saya pernah mencoba es krim, tapi tidak semua pasien bisa pakai es krim. Saya coba pakai buah apa gitu yang enak, semangka, tidak semua pasien. Jadi kembalikan lagi ke pasiennya, mengingatkan lagi, ditanyakan lagi makanan-makanan yang disenangi sebelumnya. Dari rasa, kalaupun hilang biasanya tidak 100% hilang rasa kecapnya, tapi kadang-kadang masih ada beberapa, dan memori-memori tentang makanan yang enak menurut pasien itu bisa kita bangkitkan lagi untuk meningkatkan selera makannya. Kurang lebih itu sih yang bisa saya sampaikan, saya bagi sederhananya seperti itu, karena setiap pasien lanjut usia sifatnya individual, masing-masing pasien sangat berbeda. Mungkin itu Dr. Nuri, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Satu lagi Dr. Suka, pertanyaan sama dari Dr. Pita juga, mengenai antropometri ini ke sarkopenia. Katanya mengatakan bahwa memang sarkopenia mesti memakai DXA atau BIA. Tapi berhubung alat ini sulit ya Dok, sehingga apakah pengukuran lingkar lengan atas atau area massa otot lengan dapat dijadikan untuk mendeteksi sarkopenia? Seperti itu Dok. Ya, ya, ini memang sarkopenia ilmu yang menarik ya. Tadi Dr. Nohoni juga menyampaikan tuh sangat menarik sekarang. Otot itu menjadi organ yang ya yang paling menarik lah, paling seksi lah sekarang.
karena saya sendiri mendalami sarkopenia, kebetulan disertasi S3 juga tentang myokin, di mana ternyata otot itu adalah organ endokrin yang banyak menghasilkan protein untuk segala kesehatan, kesehatan otak, jantung, dan pembuluh darah, tulang, dan lain sebagainya. Dan sarkopenia menjadi menarik, dan sampai saat ini hal yang menarik untuk kita teliti, bahwa menggunakan alat-alat antropometri yang sederhana untuk mengukur sarkopenia atau mengetahui ada tidak sarkopenia. Dan lingkar lengan sepertinya tidak cukup, karena definisi dari sarkopenia adalah massa otot dan kekuatan atau performance. Jadi tidak cukup dengan massa otot saja. Anggap tadi slide dari Dr. Noeni sudah menyampaikan, ada dua gambar lengan kan, sepertinya lingkar lengannya sama, padahal yang satu isinya lemak, yang satu isinya otot. Jadi itu tidak semudah itu. Maka diukur dengan kekuatan lagi satu. Coba pakai hands grip. Nah, kalau kekuatannya bagus, bisa kita jamin. Mungkin itu adalah hal-hal yang bisa kita gunakan. Kalau performance biasanya menggunakan jalan. Jadi dan mengukur otot tidak dengan lingkar lengan saja, lingkar betis juga menjadi hal yang menarik untuk kita bisa teliti, kita hubungkan nanti dengan bagaimana memeriksa dengan BIA, bagaimana memeriksa dengan DEXA. Karena gold standarnya masih DEXA. BIA sendiri variasi alatnya sangat sangat banyak dan validitasnya juga bervariasi. Makin mahal alatnya ya validitasnya makin tinggi, itu juga menjadi catatan. Jadi sangat menarik dan terbuka untuk dilakukan riset lebih jauh. Mungkin Dr. Noah ini ada tambahan, Dok. Ini sangat menarik, Dok. Sarkopenia, Dok. Silakan. Iya, betul. Jadi yang pasti secara alami penurunan kekuatan otot, penurunan massa otot itu memang terjadi. Jadi nggak usah ditunggu gitu. Dari sejak muda sudah mulai dirasakan. Melakukan latihan penguatan otot. Nah, berapa beban yang harus diberikan, makin tua kita tentu makin harus diukur kekuatan yang paling pas ya, karena tiap orang berbeda. Sama umurnya 70 tahun, sama aktifnya, sama berat badannya, tapi belum tentu komposisi dari ototnya itu sama. Bisa jadi seperti tadi gambar itu, karena lebih banyak. Dan tentu saja programnya itu juga menjadi sangat spesifik. Ya. Seperti itu, ini buat tambahan saja bahwa bukan berarti tidak bisa dilatih, bukan berarti sarkopenia tidak bisa diatasi. Bisa, tentu saja faktor yang mendukung komorbid, yang mendukung terjadinya sarkopenia juga bersama-sama diberesin. Gitu. Jadi inilah gunanya kita bekerja di dalam tim di geriatri itu. Ada penyakit dalamnya, ada rehabnya, ada psikiaternya, ada gizinya, mungkin kita bisa tambah lagi dengan spesialis lain yang memang dibutuhkan oleh pada pasien kita. Sehingga sentral kita adalah pasien dan keuntungan yang diperoleh juga pasien ini. Itu saja saya rasa buat tambahan. Ya, satu lagi dok, ini masih berhubungan dengan sarkopenia juga. Dokter Suka atau Dokter Nohoni, jadi banyak tertarik nih mengenai sarkopenia nih Dokter Suka. Jadi dikatakan bahwa memang kita menggunakan BIA atau DSA selama ini ada nilai rujukan dari Cina atau Jepang. Nah, gimana dok? Apakah mengingat kita sama negara Asia, apakah bisa dijadi standar atau mungkin memerlukan penelitian lagi untuk negara kita? Ya, nanti tergantung desain penelitian yang mau dibuat. Kayaknya ini Dokter Pitam ini mau meneliti ini rasanya ya, sangat tertarik ya. Ini bukan dari Dokter Pitam, Dok, dari anestesia EP. Oh, oke. Okay. Sementara kalau memang tidak ada, kita kan ada ASEAN Group tuh, Society untuk Sarkopenia. Pakai itu yang memang riset-risetnya banyak dilakukan di Jepang dan di Cina. Jadi itu memang ya sementara kita punya yang itu. Tapi jangan lupa bahwa kadang-kadang bisa berbeda loh untuk Indonesia dan itu perlu kita teliti bersama. Jadi proporsi genetik orang Cina, orang Jepang mungkin berbeda dengan Indonesia. Kita kan daerah Melayu. Kalau Singapura mungkin lebih dekat dengan kita. Tapi kalau di sana menurut saya masih jauh, mungkin kita akan mendapatkan angka yang berbeda kalau dilakukan riset.
Ya kalau memang belum ada, silakan dipakai itu dulu yang terdekat. Tapi alangkah baiknya kalau nanti kita nih, kita dari Pergemi ini mungkin kerjasama dengan Dr. Noah ini dan timnya di sana, atau dengan Gizi, dengan semua, kita membuat suatu riset tentang ini, mungkin akan dapat angka yang lebih valid untuk Indonesia. Mungkin ya. Itu. Iya. Setuju banget kita melakukan penelitian. Saya hanya ingin memberi contoh saja. Misalnya fraks ya, untuk ya. Osteoporosis. Tadinya kita juga menggunakan punya Jepang ya. Selama ini kita menggunakan punya Jepang. Tetapi itu kan tidak menggambarkan bahwa ini Indonesia. Akhirnya melalui Perhimpunan Osteoporosis Indonesia, kita membuat multi-center, mengumpulkan semua data lebih dari, saya rasa 10.000 yang kita harus kumpulkan untuk bisa kita menentukan berapa sebenarnya fraks Indonesia. Tahun 2012 di bendera Indonesia berkibar di fraks. Nah, jadi kita sudah punya fraks versi Indonesia yang paling pas buat kita. 2012, berarti kapan? 9 tahun yang lalu. Ayo, kita sekarang juga bergerak untuk si sarkopenia itu. Gitu. Kita buat asosiasi working group on sarkopenia untuk... Iya, dari semua aspek sudut dari pandang mungkin kita punya wadahnya. Kan seperti itu. Ini benar-benar yang tanya nih membuat kita ini ya, mengstimulir kita ya untuk bekerja bersama. Ya, terima kasih tuh dokter siapa tadi, dokter anestesia dan dokter kita. Mungkin juga dokter suka untuk kalau dokter ini ingin melakukan penelitian, mungkin angka yang bisa diambil dulu angka dari AWGS, mungkin begitu dokter suka ya. AWGS ASEAN Working Group. Iya. Setelah kita mengadakan penelitian lagi ya dokter Noani ya. Ya, ayo. Lanjut work from home. Ini dokter Noani ada banyak pertanyaan buat dokter Noani, ada 4 pertanyaan ini, Dok. Pertama dari dokter Bustaman. Yang ingin bertanya, pasien geriatri dengan komorbid Parkinson yang fungsi menelannya sudah terganggu sehingga intake dengan NGT berdasarkan pengalaman dokter Siti, pernahkah mendapat pasien seperti ini yang fungsi menelannya bisa reversible, Dok? Kemudian pertanyaan kedua, apakah kombinasi fisioterapi dengan obat Parkinson bisa membantu? Ya, Dr. Busaman, ada gangguan menelan disfagia yang permanen, ada reversible, dan ada yang reversible. Tentu kita harus lakukan rutin, periodik pemeriksaan. Dan awal pemeriksaan juga harus lengkap, semua fungsi organ menelan itu harus kita ases. Dan kemudian patokan kita adalah melakukan FIS. Dan dari FIS itu, kalau memang itu neurogenik dan memang kelihatan sekali kecenderungan terjadinya aspirasi tentu lebih berbahaya untuk orang usia lanjut, sehingga untuk itu kita gunakan pasien ini dengan NGT, kita berikan latihan. Kalau satu periode tertentu kita lakukan FIS, kondisinya tetap sama, berarti itu permanen. Nah, kalau sudah terjadi yang seperti itu, bukan berarti NGT itu tidak akan terjadi aspirasi, tetap saja bisa terjadi, maka lebih aman lakukan PEG. Nah, seperti itu. Jadi saya pernah punya pasien seperti yang dokter alami ya, tetapi itu pindah ke PEG sehingga performance-nya lebih cantik, lebih bersih gitu ya. Dan seolah-olah hanya dia yang tahu makannya itu lewat selang yang tertutup oleh baju. Jadi yang reversible juga ada, maka sangat tergantung dari pemeriksaan awal, kerusakan apa sebenarnya yang terjadi pada pasien kita. Jadi itu jawabannya. Yang kedua, apakah fisioterapi dengan pemberian obat-obat anti-Parkinson itu bisa dilakukan bersama? Justru sangat bagus itu. Ya kan? Jadi gejala-gejala yang muncul pada pasien Parkinson sehingga sulit dilatih, itu dengan pemberian obat, maka semua yang nyulit itu menjadi lebih rendah, rigiditasnya lebih rendah, ya, pasien itu juga merasa lebih nyaman, maka
program latihannya juga akan lebih baik. Jadi kombinasi keduanya itu menjadi sesuatu yang memang saling menunjang. Itu Dr. Bustaman. Terima kasih. Terima kasih Dr. Mohani. Satu lagi dok, apakah lansia dengan obesitas bisa mengalami frailty akibat aktivitas fisik yang sangat kurang? Ini dari Dr. Reni Sasongko dok. Ya bisa. Ya, pasien dengan obesitas bisa. Kan banyak lemaknya, enggak ototnya yang kurang. Nah, kalau ototnya kurang, sarkopenia. Sarkopenia jadi frail, frailty. Itu kan kayak lingkaran yang tiada putus gitu ya, seperti itu. Ya, tapi memang ini masalah ya, apalagi kalau beratnya sangat berat. Jadi kita mau pilih latihan jalan, dia keberatan, ya memang ya ini juga kombinasi kita harus bekerja dengan bagian gizi untuk mengatur intake pasiennya. Mungkin harus bekerja juga dengan dokter bedah untuk diberesin itu ususnya, apakah ada yang harus dipotong atau apa. Ya jadi ini kompleks kalau obesitas, jadi malnutrisi yang bentuknya obes itu memang sangat kompleks. Paling kalau kita ingin latihan buat pasien kita, ya kita pakai static bicycle karena berat badannya disangga oleh sadel sehingga tidak membebani lutut ya, dan juga secara dari aspek kardiorespirasi juga pasien tidak terbebani ya, sehingga menggunakan static bicycle. Kan ada static bicycle yang untuk orang usia lanjut ya, jadi sadelnya itu agak lebar gitu, tidak terlalu tinggi, kedudukannya lebih nyaman ya, jadi itu bisa menjadi salah satu yang harus yang bisa kita sarankan pada pasien kita. Itu dok. Terima kasih dokter. Boleh saya tambahkan sedikit dokter Nurul. Untuk menurunkan badan yang obes ini gimana nih dokter Suka? Enggak, saya menambahkan aja konsep tentang yang tadi biar enggak salah. Betul, memang nanti kan ada istilah sarcopenic obesity. Gitu. Lupa. Jadi justru memang dia kebalikan, otot yang semakin lemak yang semakin banyak akan menyebabkan mengeluarkan mediator inflamasi semakin banyak dan ototnya bisa tambah mengecil di samping tidak exercise. Kondisi inflamasi kronik, inflamasi yang terjadi, jadi ototnya lebih kecil lagi. Maka memang peranan exercise dan nutrisinya difokusin banyak protein, kurangi kalori. Jadi nanti harus benar-benar fokus penurunan berat badan, tapi peningkatan massa otot. Jadi itu program untuk ininya. Mungkin itu hanya tambahan di konsep saja. Ya. Tadi sudah disampaikan lengkap. Terima kasih. Jadi benar dokter Suka, exercise dan nutrisi itu sangat penting berdua. Iya. Bisa. Selalu bergandengan. Iya itu. Ini masih ada untuk dokter Mohoni lagi tentang exercise yang bisa dilakukan lansia di rumah, khususnya resistensi training dok. Seperti apa saja yang dapat kita anjurkan pada lansia untuk dapat mereka sendiri lakukan di rumah. Mengingatkan sekarang COVID ya dok ya, jarang lansia. Silakan ya. Dok. Ya, nomor satu tentu harus diukur dulu kekuatan ototnya, kan? Anggota gerak atas, anggota gerak bawah, core muscles, otot-otot dari tubuh, dari trunk itu ya, otot punggungnya, otot perut, bagian depan ya, semuanya harus diukur. Nah, kalau itu semuanya bagus, kekuatannya 5, kita harus memaintain, kan seperti itu. Nah, bagaimana cara memaintainnya? Memang kita harus melihat berapa beban yang mampu diangkat oleh pasien kita selama 10 kali angkatan, tergantung anggota gerak mana ya. Dan angkatan yang ke-11, dia nggak bisa ngangkat lagi. Itulah yang kita sebut sebagai 10 repetition maksimum. Nah, kalau sudah, maka kita akan mulai mengangkat beban seberat tadi itu 50%-nya dulu. Seperti itu, terus ditingkatkan. Minggu berikutnya atau 2 minggu berikutnya dia datang ke kita, and repetition maksimumnya udah naik. Karena kekuatan ototnya, kemampuannya sudah naik lagi, gitu. Nah, sampai kita akan dapat satu angka yang tidak bergerak, dan itu adalah untuk memaintain. Nah, kami telah melakukan
penelitian untuk para usia lanjut di Pusaka, ya, Pusat Santunan Keluarga di Jakarta. Dan untuk lutut, quadriceps femoris, hamstring, itu maintenance-nya itu adalah 2 kg. Gitu. Jadi isotonik ya, jangan isometrik. Kita mulai tadinya dari setengah kilo dulu, terus jadi 10 repetition maksimumnya dicari dulu sampai akhirnya ketemu. Dan setelah ketemu, rata-rata semuanya itu untuk memaintain kekuatan otot itu dengan beban 2 kg. Dengan beban ini, dia bisa lebih cepat menempuh jarak 100 meter, dan tidak mengalami nyeri, dia merasa nyaman, dia bisa jalan lebih panjang waktunya, durasinya, nah, seperti itu. Ya, ini patokan yang bisa kita pakai. Tapi dengan ukur-ukur dikasih 2 kilo, mulailah dari bertahap. Seperti itu. Dan bebannya itu gimana? Beban itu waktu itu, ya kalau kita beli pasti mahal, ya kan? Kita waktu itu pakai bantal atau guling isi pasir. Gulingnya itu dijahit, jahit kayak guling gitu, terus kasih ritsleting, kasih pasir, setengah kilo ikat di kaki, di engkelnya. Angkat, balik, seperti itu. Ya, jadi ternyata cukup bagus, cukup memberikan manfaat. Itu baru untuk lutut. Nanti untuk panggul, kita belum bikin penelitian, tetapi tetap kita harus cari dulu 10 repetition maksimum, dan kita mulai lagi dari 50%. Ya, seperti itu. Itu yang kami kerjakan di rehab dan klinik muskuloskeletal, klinik jatuh, itu sudah punya standar operating procedure untuk melakukan program-program latihan pada pasien, sehingga ya itu tadi terus diawasi, dia pulang juga kita awasi. Program di rumah titipkan pada caregiver, pada anaknya atau pada siapa yang suka menemani. Alhamdulillah hasilnya cukup bagus. Itu mungkin Dokter Nuri. Terima kasih Dok. Dok, terkait dengan beban tadi, ini satu lagi pertanyaan dari Dokter Dino Dok. Lansia usia 70 tahun ini mungkin mengalami osteoporosis, ingin melakukan olahraga di kursi. Nah, bebannya berapa beban yang pas? Seperti itu Dok. Ya. Udah ada programnya ya untuk latihan osteoporosis di duduk di kursi untuk pasien yang sudah mengalami osteoporosis. Sebenarnya beban kita, berat badan ideal kita itu sudah akan memberikan respons kepada tulang untuk melakukan remodeling. Tapi kalau kurang berat badan kita atau pasien malnutrisi yang undernourished itu, nah itu harus dinaikkan dulu atau ditambah beban. Nah, itu jaketnya dikasih beban atau gimana ya. Nah, jadi yang penting itu dulu. Karena program latihan pada osteoporosis yang tujuannya adalah pada tulang, itu harus ada pembebanan yang cukup. Gitu. Dan latihannya harus teratur, dosisnya harus jelas ya, seperti itu. Di kami melalui Perosi kita bersahabat dengan Perwatusi, Perhimpunan Warga Tulang Sehat Indonesia, ya, partneran. Perwatusi itu senam-senam yang dibuat oleh Perosi, baik itu untuk pencegahan atau untuk terapi, itu diterapkan, dan sekarang mereka sudah ada program virtual exercise. Saya agak lupa hari-harinya, hari apa saja, kalau tidak salah 3 kali seminggu. Dan ada kenyataannya BMD-nya meningkat semuanya. Jadi mungkin nanti melalui pergaming saya akan beritahu link-nya dan sebagainya supaya bisa disampaikan lebih banyak yang ikut, lebih bagus. Sekarang dari Brunei sudah ada yang ikut, dari Amerika sudah ada yang ikut, dari Malaysia sudah ada yang ikut, dari Singapura sudah ada yang ikut. Karena kita pakai virtual. Jadi seru banget gitu, seru banget. Dan yang paling penting adalah BMD-nya naik. Hasilnya menjadi lebih fit. Gitu Dr. Dino, kasih semangat aja itu ibu yang 70 tahun itu ya, supaya dia tetap aktif ya, tidak hanya exercise tapi juga
tetap melakukan aktivitas di rumah dengan jalan, memberi beban kepada seluruh tulang yang ada di tubuhnya. Terima kasih Dokter Nohani, jawabannya sangat ini jelas ya Dok. Kemudian ya, lagi mungkin ini pertanyaan terakhir nih untuk Dokter Suka lagi ya. Dokter Suka, ini ada yang bertanya dari Dokter Ratno Diono Silalahi, bagaimana tentang nafsu makan untuk pemberian dari megestrol asetat Dok pada usia lanjut? Bagaimana, apakah ada rekomendasinya? Berapa lama masih dipertimbangkan mengingat resiko ada tromboemboli pada efek daripada megestrol asetat? Terima kasih Dok. Ya, oke. Okay. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya sudah mengarah ke produk ya. Tadi saya sampaikan, mengingatkan kita pakai dulu base-nya dua itu, exercise dan nutrisi sebagai tahap awal. Kalau memang diperlukan, biasanya ya produk yang ada sekarang megestrol asetat ya. Dan ini kita harus pastikan dulu bahwa pasien tidak mengalami infeksi ya, infeksi akut terutama, karena ini sangat kita khawatirkan. Kalau infeksi akut kita obati dulu, jadi kondisi-kondisi akut kita perbaiki. Kalau memang sudah yakin tidak ada kondisi akut dan kita mau mencoba dengan menggunakan obat ini, maka silakan dosisnya disesuaikan. Obat biasanya bekerja dalam waktu 3 hari sudah bekerja. Sudah bekerja dia. Dia sangat cepat kerjanya dan betul bahwa jangan digunakan lama. Kalau saya selalu menyampaikan, ya anggap pengalaman pribadi, saya hanya menggunakan 1 minggu saja. Jadi begitu seminggu dia tidak memiliki efek, maka saya stop, kita intensifkan lagi usaha-usaha atau upaya-upaya yang lain. Baik fisiknya, baik dari segi apa pencetusnya ada infeksi, exercise-nya, kemudian jenis nutrisinya kita intensifkan lagi. Jadi jangan menggunakan megestrol asetat terlalu panjang. Dan kalau sudah berhasil, segera stop. Karena dia hanya memicu awal saja, begitu pasien kita sudah bisa makan atau lansia sudah bisa makan, selanjutnya kalaupun megestrol asetatnya di stop, dia akan terus bisa makan selanjutnya. Dokter Nuri yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Terima kasih Dokter Suka, mengingat waktu ya. Mungkin pertanyaan kita sudah selesai Dokter Suka. Mungkin dari Dokter Noni ada closing statement yang ingin ditekankan lagi atau disampaikan Dokter Noni? Iya, center yang pengabdian kita ini adalah pada pasien usia lanjut, pasien yang sangat kita hormati. Sehingga apapun daya yang kita punya dalam tim terpadu itu saya rasa yang terbaik untuk pasien kita. Dan selalu ingat bahwa patient safety di atas segalanya. Mungkin itu saja pesan orang tua. Ya, sangat berkesan sekali Dok. Mungkin Dokter Suka ada yang ingin ditekankan lagi Dokter Suka sebagai closing. Oke, okay. Closing statement saya yang pertama, ya gangguan nutrisi atau malnutrisi pada usia lanjut itu kejadiannya sangat banyak. Ya sebenarnya seperti iceberg fenomena. Ya kadang-kadang kita tidak tahu. Mari kita harus selalu waspada, selalu bertanya, selalu ingin tahu apakah pasien kita mengalami malnutrisi apa tidak, gangguan nutrisi apa tidak. Dan segala cara bisa kita gunakan. Ada banyak screening, ada banyak tool yang bisa digunakan. Kemudian lakukanlah intervensi dengan baik yang sifatnya kita menggunakan CGA, Comprehensive Geriatric Assessment, kemudian nanti berfokus pada manajemen dasarnya yaitu nutrisi dan exercise. Itu yang harus kita fokuskan dan jangan lupa setelah kita melakukan penanganan, dimonitor pasiennya dengan baik. Monitornya juga sederhana, hanya dilihat skor MNA-nya membaik apa tidak, kemudian dilihat apakah terjadi peningkatan berat badan, apakah terjadi perbaikan BMI, dan juga perbaikan gejala klinis. Itu sangat mudah dilihat. Apakah kita mau monitor apa tidak, itu adalah tanggung jawab kita. Mari kita harus semua waspada bahwa gangguan nutrisi adalah
suatu iceberg fenomena. Jadi banyak kejadiannya dan sering kita melakukan miss karena tidak aware terhadap gangguan nutrisi tersebut. Terima kasih, Dr. Nuri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak mengingat waktu, ini Dokter Suka sama Dokter Mohoni bisa sampai buka ini pertanyaan. Topiknya sangat menarik ini, Dok. Ya. Baik, mengingat waktu, saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah sama-sama berbagi ilmunya, sehingga ini nanti menjadi bekal kita, sehingga kita dapat mengelola pasien geriatri dengan lebih baik, terutama nutrisi dan eksersisnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Dr. Egy selaku MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dokter Ejin, suaranya belum. Oh ya, baik. Kami ucapkan terima kasih kepada moderator dan para pembicara kita pada hari ini, kepada Dokter Nuri, Dokter Suka, serta Dokter Nuhoni atas materi serta sesi tanya jawab yang sangat komprehensif terkait penanganan dalam menghadapi para lansia dengan gangguan nutrisi serta upaya untuk menjaga kebugaran tubuh pada pasien dengan malnutrisi. Jadi sebagai penutup, malnutrisi merupakan sesuatu yang sangat sering ditemukan pada kalangan lansia dan sangat jelas dampaknya terhadap status rentak serta kualitas hidup pada lansia. Sangat penting status nutrisi dan kebugaran diperhatikan, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini, di mana para lansia rentan terjerat COVID-19 dan penyakit lainnya. Dengan sesi hari ini, semoga ilmu-ilmu yang didapat pada webinar ini bisa langsung kita aplikasikan. Kami segenap panitia ingin mengingatkan kepada para peserta bahwa link absensi sudah tertera di kolom chat, jadi silakan diisi linknya. Dan untuk para peserta yang menonton di YouTube, untuk juga mengabsensi di chat, akan dikirimkan link juga di channel YouTube Geriatri TV. Kami mengingatkan kembali bahwa syarat untuk mendapatkan SKP adalah dengan mengikuti seluruh rangkaian seminar medis yang sudah berlangsung 2 minggu lalu hingga hari ini, tanggal 2 Mei 2021. Dengan demikian, berakhir sudah sesi terakhir dari webinar series Pergemi untuk Negeri hari ini. Kami segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan moderator yang telah menyampaikan materi dengan sangat lengkap, serta antusiasme para peserta yang sudah hadir, sudah menyimak, dan juga proaktif sekali dalam sesi tanya-jawab. Terima kasih juga untuk PB Pergemi dan para sponsor untuk membantu jalan acara ini. Mohon maaf apabila ada kendala teknis atau hal lain kurang berkenan, saya Dr. Eugene Satrio pamit mengundur diri. Selamat siang semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Badan ya, terima kasih dokter. Pegal dan cepat lelah. Faktor utuh. Ya. Susu kalsium biasa boleh. Pamit, saya juga izin. Ya, dengan ekstrak zaitun dan profit formula bantu penuhi nutrisi harian. Ya. Pegal dan cepat lelah. Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan profit formula, bantu penuhi nutrisi harian.